aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Riau diajak untuk menjadi insan yang bertakwa. Lewat ketakwaan, ASN diajak untuk menjemput rezeki yang berkah. Himbauan ini disampaikan langsung Kepala Biro Kesra Provinsi Riau Imron Rosyadi dalam tausiah menjelang sholat zuhur di Masjid Pemprov Riau. Imron Rosyadi mengingatkan dengan meningkatkan ketakwaan dapat menambah kebaikan dalam diri pribadi. Ketakwaan juga memberikan keberkahan dalam menjemput rezeki. Seorang yang dipandang di tengah manusia dengan pangkat dan jabatan misalkan, sibuk dengan materi, sibuk dengan hal-hal lain, tetapi kemudian dia lupa bahwa sesungguhnya kemuliaan dia itu bisa didapatkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa penuh di bulan Ramadan dan keikhlasan berinfak sedekah menjadi motivasi untuk meraih ketakwaan. Hermansa melaporkan.